Paman, semalam kerja di rumah lo. Mana kemana nih? Berjalan. Ngejar konten nih. Ya. Subscribe. Nah. Ones. Oke, bismillahirrahmanirrahim guys. Ones mah selalu humble ya kepada siapa saja. Jadi aku mau ngejelasin ke kalian kenapa video pada hilang. Yang terutama video reaction ya. Yoi, tapi ntar pasti jalan aja aku ngejelasinnya. Tebak dulu deh kenapa. Ntar di video nextnya, waktu video aku nyantai di kafenya Aji, aku baca-bacain asumsi dari kalian kenapa Bang Ones mengarsip video-videonya, ditiadakan gitu, video-video yang udah lama lewat gitu, yang terutama yang reaction. Coba komen di bawah. Sangat tidak bersahabat ya guys ya. Ya hari ini aku mau refreshing ya, ngeliat-liat pemandangan gitu-gitulah, sambil apa namanya, reservasi, referensi, persisiasi, aksi. Oke, cuaca udah cerah, alhamdulillah, nggak mendung, dan this is good for the cameras. And let's go. Tapi pertama-tama kita harus isi bahan bakar dulu deh ntar kayaknya guys. Ya, hari ini aku mau pakai outfitnya dari Yellowcorn. Thank you so much Yellowcorn yang udah support Ones dengan jaket keren ini. Ya, pilihan aku warna putih guys, untuk dipakai di siang hari ya. Enggak yang warna hitam bang. Nunggu dikasih aja deh. Hai. Ini dia Instagram Yellowcorn. Yoi. Enggak cuma jaket guys, sarung tangan juga guys ya. Ini sarung tangannya nih. Sarung tangan anti keringat. Yoi. Nah. Ading-ading. Cil bocil, salah jalan bocil. Careful Mike. Tanjung Remas Street is very very padat. Hari ini hari Rabu ya, besok Kamis berarti. Jadi ini videonya upload di hari Kamis, that's right. Siang hari jam berapa ya? Ya mungkin jam 1, jam 2, jam 3 lah ya guys ya, atau sore maybe. Tapi sekarang aku lebih ke siang sih uploadnya sih guys, nggak malam lagi. Kalau malam jadwal aku live streaming ya, walaupun nggak ada yang nonton. Nggak apa-apa, aku live streaming cuma untuk for fun. Bentar gue mau lewat pasar dah, gimana ya reaksi orang-orang yang ngeliat moge di pasar ya, pasar Martapura. Bang sebutin nama jalannya. Oke, ini jalan Tanjung Rema ya guys ya, dan ini jalan Sultan Adam ya, dan ini Kampung Jawa. Di sini simpang 4 Kampung Jawa. Jadi inget Mobile Legend gua. Ini nggak ada kamera 360 sih. Nggak bisa apa namanya, nggak aku pasang guys. Yoi. Kan ini lewat pasar ya Nes ya. Jadi ya kita pakai RPM rendah aja ya. Ini sudah waktunya ngisi bahan bakar. Oke, ntar ngisi bahan bakar di jalan apa namanya tuh. Aduh, Pekauman ya. Itulah. Kok orang-orang nggak ada ngeliatin ya bapak-bapak ya. Itu kan kayak santai aja bapak penghitung ngeliatinnya. Nah ini ngeliatin ya kan. Satu. Dua. Oke. Tiga. Keping gua. Empat. Lima. Yang ada ibu-ibu solawatan nih guys. Anjay. Ya itulah guys, di kota gua ibu-ibu itu kayak sering solawatan gitu. Community-nya. Buset, orang-orang di sini enjoy banget ya, kayak ngeliat motor tuh kayak ngeliat ya udah ini ninja gitu. Tadi sampai berapa hitungan gua? 8 ya. Ya, jalan sini tutup guys. Putar balik sebelah sana aja dah. Ini mungkin karena masih suasana haul ya guys ya. Oh, lupa gurus kumpul ya. Wah, papa ngeliatin lagi nih. Ninja apa ini, ninja? Oke, ini jalan Ahmad Yani. Alhamdulillah, masya Allah, masyarakat udah tat apa rambu-rambu lalu lintas ya guys ya. Oh, beng jeber beng. Ini adik-adik buang sampah sembarangan ini.
Cina di mana ya guys ya? Daerah sana. Klaksonnya imut banget. Nah ini nih lewat pesantren Darussalam guys. Yoi. Ntar kalau gue punya rezeki dikasih anak nih, ya Allah memberikan rezeki anak gue, anak gue sekolah di pesantren sini aja. Insya Allah ya guys. Masya Allah, ukti-ukti guys. Gojo saudara. Gojo saudara. Yeay. Ini jalan Pekauman ya. Oh ya, tentang channel gua, kenapa videonya udah pada gua bersihin. Jadi yang tersisa hanyalah video moto vlog. Like, gua mau kembali ke habitat asli gua aja guys. Kayak moto vlogging gitu. Thank you so much Aji for always supporting me. I'm really really appreciate that bro. He's my bro man, he's my bro. Seingat gua, di situ ada Pertamina. Di sebelah kiri nanti, tapi nggak tahu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini guys spot mancing guys, jalan Pekauman ini ya. Tapi di sini tuh ikan gabus-gabusan aja. Oh cuit, satu keluarga mancing guys. Itu dia. Gue suruh subscribe dulu dah. Buka YouTube S2 ya. Dari mana, Ben? Dari Jepang. Baru pertama kali ngeliat ya. Masya Allah. Video ini tayangnya besok ya. Kalian pada masuk YouTube aku nanti besok. Ya. Yeah. Dari mana Bian, Pak? Hah? Kemana Bian? Apanya? Bian kemana? Apa? Bian kemana? Mau menuju kemana? Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia. Mau kemana? Oh, mau jalan-jalan. Oke. Okay. Bu, siap-siap bu ya, suaranya nyaring nanti. Biar ibunya nggak kaget guys. Yoi. Mau foto-foto ya. Continue. Back to the topic. Ya aku mau fokus aja guys, YouTube aku itu khusus moto vlog, gak usah yang aneh-aneh lagi, gak usah yang macam-macam lagi. Untuk reaction sekali lagi aku kasih tahu kalian itu di channel yang ini, Honest XD. Ya channel itu lah maksudnya bebas di sana, kontennya bebas gitu, ngapain aja. Di sini motor paling ngevlog gitu. Terus kontennya di sini, dan aku di sini mau nyoba jalan baru guys. Ini aku nggak tahu lagi nih, ini nih jalan apa namanya di sini nih. Ya, mohon maklum ya guys ya, aku tuh orang anak rumahan, keluar cuma buat ngevlog aja. Kalau nggak ngevlog ya di rumah aja. Ini jalan arah ke Sungai Batang guys yoi. Dan jalan sini juga bisa tembus ke Banjarmasin. Soalnya nih Sungai Martapura sebelah kita nih. Jadi tadi kan aku minta asumsi dari kalian, sekarang pendapat kalian gimana? Kalau ini channel emang literally khusus motovlog aja, reaction di channel sebelah aja gitu. Pendapat kalian tulis di kolom komentar, ntar aku baca-bacain. Biar aku punya kesimpulan nanti dari semua pendapat dan asumsi kalian gitu. Mana jembatannya? Oh ini dia nih. Kita belok kanan. Lihat guys, ini aspalnya masih baru ya. Menuju Sekumpul. Look at this view. Look at this road man. Ha ha ha!
mancing tuh yang oke di sini. Ntar gue cobain sama bokap gue. Cuman minusnya, kurangnya di sini nggak ada pohon gitu buat neduh gitu sambil mancingnya. Buset, pulang-pulang gue jadi ireng, nanti jadi brody. Jadi brody, gue pulang-pulang bro. Nih, pas orang lagi mancing guys, ambil batu. Kalau kalian mau rame ya, pas orang lagi mancing kayak gini, ambil batu, lempar guys ke sana. Tegur sapa guys. Lihat ada rumah di tengah sana. Wah, adem banget tuh kalau rumah di sana tuh. Banyak rumah guys di tengah rawa-rawa kayak gini, keren. Lebih tepatnya lampau ya guys ya. Kan di sini bekas orang apa namanya menanam padi gitu, dan istirahatnya di lampau gitu. Itu sebutannya lampau ya, rumah kecil itu. Nggak tahu dah kalau bahasa Indonesia nya apaan. Ini jembatannya udah jadi nih. Alhamdulillah. Jalannya lempeng banget. Ada Fata Morgana, anjay, gue kirain becek. Tapi anyway, ini musim hujan ya guys ya, bukan musim kemarau atau panas lagi, alhamdulillah. Stabil gitu di sini cuacanya. Wah, burung ketabrak. Damn. Ini pas ada ngebut sih sampai burung ketabrak gitu meningsoy. Mudahan aja aspalnya awet nih. Bentar, what is that? Kalau di sana lagi nganu aspal, gue putar balik guys. Nah, udah deh kayaknya. Baru di aspal gimana nih? Tapi yang sebelah kanan aja sih yang di aspal guys. Sebelah kirinya belum sih. Berapa lapis aspalnya? 2 lapis, 3 lapis, masya Allah. So, is it recording? Jadi gampang guys. Apa namanya? Jalan menuju Kubah Datuk Kelampayan nih. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oh, di sini jalannya mulus banget, tinggal lurus doang nyampe. Dia dato abahnya Guru Sekumpul guys. Iya kan, correct me if I'm wrong. Oh, aman, nggak ada aspal di ban mereka. Masya Allah, jalannya enak banget. Setelah ini belok kanan ya, itu dia guys, Kubah Datuk Kelampayannya. Dan gue inget jalannya ya, kemarin bokap gue soalnya ngajakin gue lewat sini. Rasanya itu lewat sini. Mana belokannya? Alhamdulillah nggak becek. Nah, itu dia guys, Kubahnya guys. Ya, yeah, not bad jalannya lah ya. Nah, itu guys, Kubahnya guys, sebelah kanan tuh. Oke, hafal ya jalannya, hafal ya, aman lah ya. Kubah Datuk Kelampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ya guys ya. Terus bagi kalian yang nanya, bang ziarah itu apa sih? Kalian buka Google guys, biar yang spesialisnya langsung yang menjelaskan ya, Ustadz atau para habaib gitu yang menjelaskan. Gua nggak berani ngejelasin, takut salah guys. Nggak berilmu gua nih mah. Blind spot ini. Kabar keber, bocil. Masih wilayah Datuk Kelampayan, gua nggak berani macem-macem ya. Yang waras-waras aja lah bawa motor dulu daerah sini ya, sopan-sopan pokoknya. Oke. Anjay, Ducatinya ziarah katanya. Masya Allah. Baik sangka ya guys ya, baik sangka. Itu belok kiri, kita keluar ke Jalan Ahmad Yani. Ada bumblebee kah? Anjay. Hah? Utang ina. Si Optimum Pride. Poking inangin Optimum Pride. Bukan Anes, bukan. Masih Jalan Kelampayan, guys. Nah, jadi itu guys, maksud gua refreshing, gua ngelihat kayak jalan luas tanpa ada motor lain atau mobil lain gitu. Itu udah menenangkan pikiran gua gitu, ngelihat pemandangan ya, alam hijau kan bapak gua. Apa dah, gue denger alam hijau tuh kayak ganggu gitu. Bokap gue soalnya hari-hari alam hijau. Dia seneng itu video orang mancing soalnya. Apalagi yang di Kapuas noh. Lupa gue nama channelnya apa, yang suka mancing ikan toman gitu. Dia ngamerain doang, tapi yang mancing tuh orang gitu. Dia cuma ngamerain doang gitu.
di Kapuas, apa itu sungai atau danau apa gitu, rawa-rawa gitu deh. Cek kamera nih apakah masih merekam. Sorry ya Pak Bu, masyarakat Kelampen, maaf ya. Ini ano emang kayak gitu bawaan dari sononya motornya. Bawaan pabrik, bukan knalpot ya, emang bawaan pabrik. Nah, bumblebee lagi nih. Bukan, gak stiker hitamnya. Pengen deh punya mobil yang kecil kayak gitu, satu kayak mobil biasa-biasa aja. Mobilnya biasa aja tapi punya moge gitu guys. Wah, itu stabil sih. Tapi kalau dapatnya kayak Pajero atau Fortuner gitu, kalau Allah ngasihnya kayak gitunya, alhamdulillah. Iya enggak guys, ya enggak guys. Ya elah. Kayak di Jepang ya guys ya. Versi hijabnya. Kan di Jepang apa namanya? Murid-murid sekolah itu pakai sepeda gitu. Enggak ada gengsi-gengsi. Ya namanya dengar baju, yang mana ada gengsinya, cuk. Jalan Ahmad Yani lagi guys, ini ke arah ke Martapura lagi nih. Ini kan juga Martapura bang, iya maksud gue ke pusat kotanya. Kita ikutin marka jalan aja ya, kalau marka jalan yang nggak putus itu nggak boleh nyalip gitu, apalagi warna kuning kan dangerous. Kalau marka jalannya udah putus-putus gini berarti boleh gitu. Kan nggak tadi yang sebelah kiri tadi guys, itu adik-adik. Itu adik-adik nunggu taksi guys buat ke apa namanya, buat ke sekolah Darussalam. Anyway, ini masih jalan Ahmad Yani dan sebelah kiri gue ini Sungai Martapura. Martapura reverse. Maksa banget lu Nes, pengen keren pakai bahasa Inggris segala lu. Ya emang apa sih? Biar apa? Ya biarin. Udah jam 2.37 ya. Setengah 3. Panas sekali ya guys ya. Tapi I like this bike, you know. Ducati ini kerennya guys, kalau kita berhenti itu terus lagi masuk gigi tinggi nih, gigi 3 atau gigi 4 gitu, itu bisa ngover giginya pas lagi diem tuh, dia ntar ngegas sendiri buat ngenetralin gitu. Keren itu kerennya Ducati ini. Ya gimana nggak canggih bang, namanya juga motor 700 jutaan ya. Masya Allah. Ini apa nih? Wah, itu sarung kah? Oh, buat horden, siap. Sarung ngejadiin horden guys. Oke, okay. 042. Kalau lu apa Nes? Oh, Nes 08, anjay. Sekali lagi untuk Ridwan Haji. Dang, dude. Lu support gua banget, man. Follow Instagram dia ya guys ya. Oke, okay. Follow. Dan mudah-mudahan dia cepat menikah dengan pujaan hatinya ini. Siapa namanya? Lupa gua. Imah, apa? Atun. Markona. Ya doain aja cepat menikah lah ya, biar beres gitu, biar bisa eo-eo. Apa tuh bang? Ya biar bisa bahagia maksudnya, jalan-jalan bareng gitu. Ya bentar nih, mau kemana bapak ini? Oh belok kanan, oke silahkan pak. Ini mau ke warung si Deni. Nah aku berhenti di sini ya kan. Oke okay. Oke, 26%. Still, ya yeah, still worth it. The yellow reverse, the yellow corn. Itulah guys, warga Martapura humble-humble ya. Jadi sekali lagi bagi kalian para penziarah, coming soon tahun depan ya. 300 sekian hari lagi. Ya nggak kerasa nanti. Kalau mau ziarah, ziarah aja. Untuk penginapan aman ya, kami bisa menyiapkan tempat tidur gitu, bisa tidur di rumah kami gitu atau di kosan atau di mana nanti disediakan ya for free. Yang pakai bayar itu cuma oknum. Ya nggak ada salahnya emang, cuman ya masa disuruh bayar gitu, bro. Nanti kembali ke jalan tadi guys, Martapura Market. Oke, it's time to go home, bro. So ya cukup sekian untuk vlog hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk bisa menerima notifikasi dari aku setiap hari. Hampir setiap hari upload lah ya. Enggak setiap hari juga gitu. Because I'm without editor man. I'm working without supporting team. Without team support man. Like editor dan team creative. Creative team. Itulah bahasa Inggrisnya. Whatever. So ya, gue sama bro. Peace. Balihonya gede banget.